Eh, ada orang. Ada bapak-bapak, teman-teman. Ada nowhere. Lu ada retri, Cil? Ada. Ini saatnya. Oh iya, oh iya. Musuh terlihat. Di sini. Tolong aku. Aku kaya. Bawa flicker dia pasti. Lega, udah hari masa ada flicker. Dan selamat min untuk di early ini. Badannya dan juga maju ketika benar, diam ketika salah. Yo, kamu berat. Sikat. Sekarang pakai itu sekarang. Wunten, memang. Ngapain, Mas? Mas, gue lana lu, Mas. Kamu kondisi aja saja penerotan. Yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Arif. Tartuna balik. Gerak flicker. Patel. Balik. Sorizo berusaha untuk sambil habis sama aja ke depan. Gori sini. Jaga. Bisa. No clue. Wajar yang dikeluarkan. Buset, Dynamo di mana? Langsung digas lagi. Mantap. Wah, waktunya untuk mereka langsung aja membuat sebuah terobosan di mana. Udah ada satu reward. Coy, Bang. Nah. Keler. Main Skyler depan Matrix. Salah. Untuk memulai pertempuran karena Persija. Bottom lane. Mati. Dari Sorizo menggila dengan tasa cemari luar biasa. Sorizo ke posisi saya tapi Persija di bagian belakang. Sorry. Nah. Wow, kemenangan yang sangat gemilang dari RRQ. Teraja dari segala raja dengan tipat yang begitu flawless yang mereka. Hampir aja tadi bisa tidak terpick up sama sekali tapi iya dan bagaimana tempo si Grok mid ya Lancelot bisa deh enggak ada ult attack flanking agar tidak buset the way of dragon ya super can siap untuk melakukan partner apa dosudul nana pasang pada bagian depan ada panas saja udah lah dapat bola kedua baterainya kecepatan deh ini saatnya. Patel. Itu kebayang. Kebayang itu Lancelot yang pusingnya kayak gimana.